akan menyerahkan ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan, Rabu 30 Desember 2020, menyerahkan bantuan mobil ambulans dan motor ke sejumlah puskesmas sebagai kendaraan operasional. Penyerahan 3 unit ambulans, 17 sepeda motor dilakukan secara simbolis di halaman kantor Bupati Toraja Utara di Panga kepada perwakilan sejumlah puskesmas. Kalatiku Paimbonan Bupati Toraja Utara usai menyerahkan bantuan mengatakan, dengan adanya kendaraan operasional bisa lebih mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang ada di pelosok Toraja Utara. Kalatiku menambahkan, 3 unit ambulans yang dilengkapi peralatan yang memadai dapat digunakan untuk memberikan pertolongan pertama kepada warga yang membutuhkan penanganan medis sebelum dirujuk ke rumah sakit umum. Jadi kendaraan ini akan sungguh-sungguh akan menjadi tenaga fasilitas kendaraan yang akan dominan melayani tentang berbagai kedaruratan di Kota Rantepao dan di Kabupaten Toraja Utara secara keseluruhan. Kendaraan ini diharapkan akan dapat mempercepat upaya penanganan dari setiap rakyat kita yang mengalami musibah, baik bencana alam maupun kecelakaan kendaraan yang bisa ditangani oleh kendaraan ini. Kendaraan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas di atas. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Toraja Utara, Elizabeth Zakaria, mengatakan, dengan bantuan mobil ambulans di tahun 2020 menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, Elizabeth Zakaria berharap dengan adanya bantuan kendaraan roda 2 ke puskesmas, pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat yang ada di pelosok. Jadi ini dari 21 kecamatan atau 28 puskesmas baru 2 yang kita ada dapat pengadaan langsung dari dana DAP 2020. Kemudian motor 17 yang akan diberikan kepada setiap puskesmas dan itu adalah dana DAP juga dari Kemenkes 2020 untuk peningkatan pelayanan kesehatan teman-teman yang di hulu-hulu untuk pelayanan terjangkau supaya masyarakat betul-betul bisa terlayan dengan baik. Kemudian ada mobil 1 PSC, itu adalah 119. Gunanya mobil ini ketika ada sesuatu yang terjadi di Toraja Utara, mereka segera langsung tanggap darurat. Pak Bupati sangat memperhatikan tentang pelayanan kesehatan dengan bantuan dana DAP ini. Mudah-mudahan ke depan masyarakat bisa betul-betul terlayani dengan pelayanan kesehatannya.